Halo guys, berikut ini cara menyembunyikan tombol navigasi di Redmi C11, C12, C15, dan C17. Untuk di HP Redmi, kalau ingin menghilangkan tombol navigasi, bisa dari pengaturan ini atau dari sini bisa masuk ke bagian pengaturan. Kalau ingin lebih cepat, ketik navigasi di sini, di bagian pencarian. Itu akan muncul juga menunya. Atau secara manual bisa cari di sini, di bagian alat serbaguna ini, kalian pilih. Kemudian kalian lihat di sini ada tombol navigasi. Kalau kalian ingin menghilangkan, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian pilih. Ada usap ke atas, bisa juga usap ke dua sisi yang ini. Nanti kalian lihat di bawahnya, itu tidak ada yang namanya tombol navigasi, dan kalian bisa lihat di sini beberapa petunjuknya. Petunjuk penggunaan.